Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah untuk apa namanya? Kegiatan hari ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Di mana Bapak Ibu sekalian sudah melakukan pelatihan video bersama sekaligus untuk tutorial ya, nyata dari praktek asesor. Kita akan melanjutkan proses tahapan sertifikasi ya. Nah, tadi Bapak Ibu sekalian sudah melakukan pendaftaran bersama tim kami. Iya. Tadi sudah pendaftaran APL 01 diverifikasi. Nah sekarang APL 02. Setelah itu akan dilanjutkan besok untuk pelaksanaan sertifikasinya. Ini asesor sedang menerangkan tahapan dari asesmen dan asesor menampilkan surat tugas ini wajib. Jadi setiap asesor mengasesmen itu harus menunjukkan surat tugas kepada asesi. Ini surat tugasnya. Dimana saya ini adalah instruktur dan juga asesor di BKPK Kominfo. Nah, di sebelah saya di sini ada Bapak Zainal. Bapak Zainal beliau adalah dosen di STMIP Kominfo dan juga ada asesor kami. Dan juga ada Bapak Ramdhani selaku dosen juga di STMIP Kominfo dan juga asesor. Ada tiga asesor di hari ini. Asesor dalam melakukan asesmen. Ya, ini pertanyaannya harus diungkapkan terkait dengan peserta asesmen yang memiliki kebutuhan khusus
ini harus ditanyakan, kalau ada juga harus disiapkan peralatannya. Ini wajib sesuai dengan peraturan PNSP. Terus kewajiban menjamin bahwa sertifikat kepatuhan tidak disalahgunakan, jadi jangan sampai disalahgunakan. Selesai. Ya. Sampai siang benar. Ya. Ada waktunya, nanti ada waktunya. Asesor menerangkan tentang adanya pre-assessment dan assessment atau perencanaan assessment dan pelaksanaan assessment. Bapak-bapak ibu harus menyiapkan tenaga kesehatan ya, jangan sampai nanti malam karena besok mau dites hilang. Ya, jangan biasa aja, santai di bawah san. Sebagai syarat asesmen juga harus ditampilkan, diinfokan kepada asesi adanya dokumen skema. Kemudian di sini juga dilengkapi oleh SKKNI yang diacu dalam skema tersebut. Ada dua SKKNI 285 dan SKKNI 055. Kemudian juga dijelaskan di sini secara online pengisian APL 01 dan pengasihan APL 02. Demikian langkah-langkah dari asesmen yang bisa kita adopsi, dan saya pikir ini baik sekali sudah online semua. Terima kasih, demikian semoga bermanfaat.